Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat. Kali ini kita bertemu kembali dalam sebuah cara, yaitu cara menggambar anime yang sederhana, mudah, simple, dan hasilnya lumayan bagus. Anime yang saya buat kali ini berbahan kertas HVS dan alatnya adalah pensil, spidol, dan pulpen. Dan pembuatan anime kali ini berjudul, yaitu sebuah anime tentang Naruto. Dua gambar Naruto ini saya mencoba untuk memberikan cara atau tips, yaitu membuatnya dengan mudah. Naruto dalam posisi tangan menggenggam. Tentunya kawan-kawan sudah tidak asing lagi dengan tokoh yang satu ini, yaitu Naruto, yang punya teman sejati, yaitu Sasuke Uchiha. Nah, kawan-kawan, bagi penggemar Naruto, silakan menonton video ini sampai selesai. Bagaimana caranya atau tips menggambar dengan mudah Naruto, bahan dari kertas, dan alatnya cukup dari pensil, pulpen, dan spidol. Dan mungkin dalam pembuatan ini masih banyak kekurangan, saya mohon maaf karena hanya sebuah keterbatasan. Yang penting, kita selalu belajar dan belajar, terutama menggambar tokoh-tokoh anime seperti ini. Demikian yang dapat saya berikan secuil video, semoga bermanfaat dan bisa menjadikan acuan atau panduan referensi bagi kawan-kawan di saat membuat gambar-gambar anime seperti ini atau yang lain. Nah, sebagai rasa persahabatan, silakan kawan-kawan memberikan satu komentar, like, dan jangan lupa subscribe Mbah Gabus channel. Terima kasih, kita sampai jumpa kembali pada video-video berikutnya. Nantikan edisi yang lebih menarik dari Mbah Gabus channel. Salam kreativitas.